keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses belajar pada hakikatnya adalah momentum terjadinya perubahan tingkah laku menuju kedewasaan. Dalam hal ini, semakin dewasa dalam berdemokrasi, perlu kita ketahui bersama bahwa terbentuknya warga negara yang demokratis merupakan tujuan pendidikan nasional kita. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 menyebutkan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung. Maka pemerintahan Presiden Jokowi dan Yusuf Kala telah difokuskan dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana, pembangunan prasarana transportasi darat, laut maupun udara, melalui jalan tol hingga jalan pedesaan, pelabuhan dan lapangan terbang. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan karakter peserta didik. Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat. Saat ini Maha Penyayang, segala pujimu bagimu ya Allah, Engkaulah Tuhan penguasa alam. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami peserta upacara memanjatkan puji syukur dan doa kehadiranmu. Ya Allah, semoga Engkau berkenan melimpahkan karunia, nikmat, dan hidayah kepada kami.